السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Nabi ya ba'dah amma ba'd Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan pagi ini kita kembali dapat bertemu di majelis ini Di program kajian Islam ilmiah Masih bersama buku Mendidik Anak Tanpa Amarah kita akan melanjutkan poin-poin pembahasan yang ada di dalam buku tersebut. Sebelumnya selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Eh, salah satu yang harus kita sadari adalah bahwa sekarang kita berada di alam dunia, alam yang jauh dari sempurna. Tidak ada kesempurnaan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan dunia sebagai sesuatu yang rendah, bahkan dalam pandangan Allah, dunia lebih hina daripada seonggok bangkai kambing, bahkan. Dunia diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah telah menjadikan apa yang keluar dari perut anak Adam sebagai permisalan bagi dunia yaitu kotoran yang mereka keluarkan menjadi permisalan bagi dunia itulah dunia jauh dari sempurna dan anak-anak kita itu bagian dari dunia kita Dan Allah mengatakan Inna ma'amwalukum wa awladukum fitnah Sesungguhnya Harta kamu dan anak-anak kamu Adalah ujian bagi kamu Anak adalah ujian Ada kalanya memang mereka Menjelma menjadi sesuatu yang Membuat Kita marah Kita kecewa ya Dada kita sesak Karena mereka adalah ujian Ya, mereka adalah ujian. Ya, anak adalah ujian bagi kita tidak selamanya mereka membuat kita tersenyum bahagia, membuat mereka mem membuat kita senang, kadang-kadang membuat kita marah. Ya, jika kita ingin tenang, tenteram, bahagia, jangan pernah berimajinasi dan berkhayal mendapatkan sesuatu yang sempurna dalam hidup ini, di dunia ini. Artinya jangan muluk-muluk dan jangan pula larut dalam amarah dan kekecewaan karena inilah dia dunia yang serba kurang dunia bukan surga yang memiliki kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala berkehendak menetapkan untuk menghimpun dua perkara yang berlawanan di alam dunia ini kebaikan dan kejahatan kedamaian dan kerusakan kesenangan dan kesedihan Kepuasan dan kekecewaan, kebahagiaan dan penderitaan, sakit dan sehat, tangis dan tawa, itulah dia isi dunia. Dunia adalah kesenangan yang menyusahkan dan menyebukkan. Kehidupan dunia penuh dengan resiko. Apapun yang kita ambil pasti ada resiko. Penuh keanekaragaman, banyak bercampur dengan kekeruhan dan syarat dengan kepayahan dan keletihan. Maka tentunya perkara yang harus kita sadari adalah tentu tak selamanya anak membuat kita tersenyum bahagia. Ada kalanya mereka juga membuat hati kita sesak dan kecewa. Karena mereka adalah ujian bagi kita. Inna ma'amwalukum wa fitnah. Dengan mengetahui hakikat ini, tentunya kita bisa lebih mengendalikan diri. Ya, tidak terdorong untuk marah, ataupun untuk kecewa larut dalam e, kekecewaan tenggelam dalam amarah karena begitulah dia dunia tidak selamanya seperti yang kita harapkan maka nabi mengatakan tentang dunia ad dunia mal'unatun wa mal'unun ma dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya illa zikrullah wa mawala wa aliman wa muta'alliman kecuali zikrullah kemudian apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berilmu serta orang yang menuntut ilmu sabda nabi ini yaitu dunia ini terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya maksudnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya ditinggalkan apa-apa yang ada di dalamnya. Atau maknanya dunia dan apa yang ada di dalamnya akan menjauhkan seseorang dari Allah, membuatnya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sabda Nabi, apa yang mendekatkan diri kepada Allah yaitu amal soleh dan ketaatan. Ya, oleh karena itu jika kita ingin bahagia, terima dan hadapi dunia ini apa adanya. cintai anak kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya amalkan juga sabda nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahbib habibaka haunan ma asaiyakuna yakuna baghiba yauman ma cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja ya ada batasnya ya tidak berlebihan karena boleh jadi dia menjadi suatu yang kamu benci di kemudian hari begitulah kita menyintai anak-anak dan istri kita ya apa adanya sekadarnya jangan berlebihan karena boleh jadi suatu saat mereka membuat kita jengkel kesal dan marah sehingga kita larut dalam kecewaan kok begini anakku kok begini istriku kok begini suamiku ya mereka adalah bagian dari dunia yang tidak sempurna sama seperti kita juga jauh dari sempurna ya maka jangan marah jangan menggerutu dan jangan pula larut dalam kekecewaan sebab terlalu banyak yang mengecewakan dalam kehidupan dunia ini maka berlatihlah untuk beradaptasi dengan dunia Posisikanlah diri kita dalam menghadapi kondisi yang tidak mengenakkan, agar kita mendapat jalan keluar yang aman. Boleh jadi sesuatu yang tidak kita sukai Allah menjadikan padanya suatu kebaikan yang banyak. Allah mengatakan wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Ta boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Salah satu bukti dan tanda Allah menyintai seorang hamba adalah Allah jauhkan dia dari dunia. Allah lindungi dia dari dunia. Sehingga dia tidak terfitnah dengan fitnah dunia itu atau dengan dunia itu. Nah Maka dari itu, anak kita adalah salah satu perhiasan dunia. Dalam satu ayat, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa mereka adalah zinah perhiasan, ya, perhiasan, ya, sesuatu yang menjadi ain, penyejuk pandangan mata bagi kedua orang tua, menyenangkan. Ya, tapi ingat juga bahwa di satu sisi... Ya, di samping mereka itu adalah perhiasan dunia. Mereka juga merupakan fitnah dan ujian bagi kita. Yaitu ada kalanya mereka membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat kita tersenyum, ya, membuat kita tertawa, membuat kita gembira, tapi ada kalanya mereka membuat kita sedih, membuat kita kecewa, tidak seperti yang kita harapkan ya karena mereka adalah bagian dari dunia. Maka jika ada yang menyodorkan sesuatu yang buruk kepada kita, maka segera cari cara untuk mengambil yang baik darinya. Dan tinggalkan sisanya yang buruk. Demikian pula ketika menghadapi suasana yang tidak mengenakkan, maka cari dan perhatikanlah celah yang memancarkan sinar darinya. Dan segeralah ya berlalu dari kesempitan. Sebab hidup harus terus berjalan. ke depan, tidak mundur ke belakang. Maka ucapkanlah selalu, Alhamdulillah, apapun yang kita terima, baik maupun buruk, manis maupun pahit, suka maupun duka. Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa tatkala menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apapun ketetapan itu. Aisyah ha radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa apabila Rasulullah melihat sesuatu yang mengembirakan maka beliau mengucapkan alhamdulillah Alladhi bi ni'matihi tatimu salihat segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal-amal saleh dapat terlaksana dan apabila beliau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal segala puji bagi Allah apapun keadaannya Ya, apapun keadaannya, apapun yang terjadi. Walaupun yang terjadi itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Itulah kenyataan kehidupan yang kadang-kadang yang berlaku itu tidak selamanya sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, dunia Jauh dari kesempurnaan, anak kita juga bukan manusia yang sempurna. Apalagi, ya, mereka adalah makhluk ataupun eh, makhluk yang belum sempurna secara fisik. Akal mereka masih berkembang, mereka kerap melakukan kesalahan. Itulah anak-anak, ya, kita tidak bisa terima jadi seseorang anak yang sempurna tidak melakukan kesalahan, ya tidak melakukan kekeliruan, ya selalu membuat ya yang kita inginkan tidak, tidak mungkin seperti itu, ya. Nah maka kita harus bersiap untuk menghadapi satu kenyataan yang tidak diinginkan, ya. Dan itu kadang-kadang terjadi. Maka dengan itu kita dapat mengendalikan diri ya tidak memperturutkan emosi dan tidak larut dalam kekecewaan. Banyak orang tua yang kecewa melihat anaknya. Tidak perlu kecewa. Ya, selama kita terus berusaha dan berikhtiar melakukan yang terbaik. Karena hasil seperti yang kita jelaskan sebelumnya bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala jerih payah yang telah kita lakukan ya itu akan berbuah kebaikan pahala terlepas bagaimana hasilnya wallahu alam bisawab maka kita kadang-kadang perlu merenung kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ya, taala jadi saat setan berusaha keras menyulut kekecewaan dan amarah kita maka banyak-banyaklah kita merenung dan berpikir ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya kita akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah melimpahkan nikmat yang tidak terkira kepada kita dari segala penjuru Allah mengatakan wa atakum wa atakum min kulli ma Dia telah memberikan kamu segala apa yang kamu minta kepadanya Wa atakum minkulli ma saltumuh Allah telah memberikan kamu segalanya segala apa yang kamu perlukan ya termasuk kita diberi anugerah anak ya seperti yang diriwayatkan dari seorang ulama salaf bahwa ada seseorang ayah yang datang kepadanya dan mengeluhkan anak-anaknya dia keluhkan anak-anaknya Ya seperti sekarang banyak orang tua yang curhat, mencurhatkan, mencurhati anak-anaknya, ataupun curhatannya adalah tentang anak-anaknya. Anak saya begini, anak saya begitu, anak saya tidak seperti yang saya harapkan, anak saya melakukan ini, anak saya melakukan itu. Ya, dia melaporkan, mengadukan tentang anaknya, Laki-laki ini datang kepada seorang alim tadi dan mengeluhkan anak-anaknya. Maka si alim tadi berkata kepadanya, "Pulanglah kamu ke rumah dan coba lihat mana anakmu yang kira-kira kurang berkenan bagimu, antar dia kemari. Bawa dia kemari. Berikan dia kepadaku." Demikian kata alim tadi kepada orang tua tersebut. Maka sadarlah orang tua itu bahwa dia mendapatkan anak itu sudah anugerah bahwa tidak ada ya anugerah yang tidak Allah berikan kepada hamba-hambanya segala keperluan hidup ya di sana ada orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak beri anugerah anak maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya jangan lihat hasil kalau kita belum berikhtiar dan melakukan usaha yang maksimal Ya. Nah, demikian. Percayalah kita tidak akan dapat berlapang dada dan meraih bahagia hingga kita mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, selalu menyebut dan mengingatnya dan senantiasa mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man syakara fa inna Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Ya, hamba yang bersyukur itu manfaatnya kembali kepada hamba tersebut bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bahwa kita telah menyelami nikmat-nikmat Allah yang begitu luas, dalam menikmati karunia-karunia-karunia Allah yang begitu besar. Ya, kita dikaruniai tubuh yang sehat, negeri yang aman, tempat tinggal yang nyaman. Anak-anak yang keluarga yang bahagia, kita dapat menyantap makanan yang lezat, minum air yang sejuk, menghirup udara yang segar. Ya, berapa banyak orang-orang yang terluput dari nikmat-nikmat seperti ini? Ya, maka dan juga coba lihat, kita dikaruniai sepasang mata yang selamat dari kebutaan, sepasang telinga yang selamat dari ketulian, lidah dan dua bibir yang selamat dari kebisuan. Ya, maka fabi ayyi rabbikum matukadziban. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang akan kamu dustakan? Atau kita masih menganggap sepele nikmat-nikmat itu? Maka coba perhatikan. Maukah engkau diberikan emas sebesar gunung sebagai ganti kedua matamu? Lalu engkau menjadi orang yang buta. Tentunya kita tidak ingin mengganti kedua mata kita dengan walaupun itu dengan emas. Ya, sebesar gunung. Bersedia kaki diberikan, kita diberikan sekarung uang, tapi pendengaran kita diambil dan kita menjadi tuli. Maukah kita tukar tangan dan kaki kita dengan intan berlian? Mungkin tidak ada orang yang mau. Maka itu jauh lebih mahal daripada apa yang kita sebutkan tadi. Ya itulah karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar Maka pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sering-seringlah kita mentadaburi nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Wa amma binikmati rabbika fahaddis Ya supaya kita tidak merasa kecewa dengan sesuatu yang mungkin Allah ambil dari dunia kita Sesuatu yang tidak berkenan dari dunia ini Yang Allah berikan kepada kita Nah demikian ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya tambahan nikmat bagi orang-orang yang bersyukur tentunya. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku aku akan tambah nikmat-nikmatku untuk kamu, ya. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat untuk kita. Ya, menambah kesolehan anak-anak kita, ya, menambah ya keberkahan di dalam hidup kita, ya, sehingga ya kita bisa melewati apapun yang menjadi ya ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ya lapang dada, ya dengan istislam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. wallahu alam bisawab ya nah demikian maka seberat apapun musibah dan kekecewaan yang menimpa jika kita mau memikirkan nikmat-nikmat itu niscaya kita akan mendapati bahwa karunia Allah itu jauh lebih besar ya dari semua ya musibah-musibah yang kita alami yang kita hadapi nah demikian wallahu alam bisawab dan juga Ya dengan itu menjadikan musibah terasa ringan. Kekecewaan bisa terobati, kemarahan bisa mereda sehingga kita menjadi hamba yang bisa bersabar dan bersyukur. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, kemudian ingat kita di dunia. Musibah apapun bisa saja terjadi. Bahkan musibah yang terburuk sekalipun bisa terjadi dan bisa menimpa siapa saja ya tidak ada jaminan tidak ada garansi bahwa kita selamat darinya kita bukan orang yang maksum ya kita jauh dari dari sempurna ya kita banyak berbuat dosa maka ingat musibah apapun bisa saja terjadi bisa saja menimpa ya jika kita belum merasa menjadi orang yang beruntung kalau ya merasa belum menjadi orang yang beruntung Maka lihatlah ke kanan dan ke kiri. Kita akan dapati banyak orang tertimpa cobaan dan menderita kesusahan. Begitu banyak mata yang basah oleh air mata. Betapa banyak orang tua yang anaknya sakit terbujur di atas ranjang hanya bisa bolak-balik ke kanan dan ke kiri merintih dan menangis kesakitan. Banyak pula orang-orang yang anaknya tertimpa bencana tiba-tiba, kecelakaan di darat, laut maupun udara. Banyak di antara mereka yang menjalani sisa hidupnya sebagai orang cacat dan tidak sedikit yang terenggut nyawanya secara tiba-tiba. Anak yang mereka cintai pergi untuk selama-lamanya. Kita juga kerap mendengar seorang anak yang terzalimi diri dan hartanya. Ya, ada yang diculik, ada yang macam-macam kejahatan, ya, keburukan bisa saja terjadi di mana saja dan kapan saja dan bisa menimpa siapa saja itulah dunia ya darul bala darul masaib ya kampung tempat bala ujian dan musibah ya maka coba tanyakan kepada kita apakah kita termasuk orang yang tertimpa berbagai musibah itu atau kita orang yang diselamatkan Allah darinya maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala Ya bukan berarti kita harus selamat, enggak ada yang mengharuskan kita selamat, Walaupun kita sering mengucapkan kata-kata itu yaitu selamat. Apakah wajib bagi Allah menyelamatkan kita, memberi selamat bagi kita, keselamatan bagi kita? Tidak. Kalau Allah ingin menimpakan musibah, maka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sering dan banyak menyelamatkan kita dan itu nikmat yang besar, termasuk ya terhadap anak dan keluarga, anak dan istri kita, keluarga kita. Coba bayangkan ya banyak orang-orang yang pergi dari rumahnya mencari nafkah mengais rezeki pulang dia tidak menemukan lagi anak dan istrinya ya dia tidak bertemu lagi dengan anak dan istrinya nah demikian ya musibah apapun bisa terjadi dalam bentuk apapun maka coba tanyakan apakah orang-orang yang tertimpa berbagai musibah itu pernah menyangka sebelumnya bahwa musibah itu akan menimpanya secara tiba-tiba. Ya, tidak. Mereka tidak menyangka. Itulah ya musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Ya. Nah, Wama asobat kami musibat Allah. Apapun musibah yang Allah timpakan kepadamu itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian bagi kamu. Dan tentunya adalah akibat dari perbuatan kamu juga. Maka jika Allah menyelamatkan kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Jadilah orang yang merasa beruntung. Demikian pula kita lihat anak dan istri kita, terutama anak-anak kita. Di sana banyak anak yang lebih susah untuk dididik daripada anak kita. Ya, di sana banyak orang tua yang kaki ke, ke atas kepala ke bawah untuk mendidik anak-anak mereka. Mungkin anak kita tidak seperti itu. Ya, maka ini sangat membantu kita untuk merendahkan amarah kita. Kita ber bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ujian anak tidak seberat ujian anak yang diberikan kepada orang lain. Karena anak adalah ujian, fitnah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Nah, maka coba perhatikan begitu pemurahnya Allah kepada kita, ya, begitu sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah banyak menyelamatkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah menggelontorkan berbagai nikmat kepada kita. Maka jadilah orang yang pandai bersyukur kepada Allah, ya, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi terhindar dari musibah, mendapat musibah yang ringan itu termasuk nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ingat, ya Allah tidak harus menyelamatkan kita atau memberi selamat kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak juga memberi selamat kepada nabinya dalam perang Uhud. Ya Nabi tidak selamat dari jamahan tangan orang-orang musyrik sehingga beliau terluka. Ya, patah gigi beliau. Terluka. Ya. Nah, demikian juga. Ya, Beliau juga menjadi incaran ya, pembunuhan dari orang-orang musyrik di Mekah, di Madinah. Jadi beliau ya juga mendapatkan musibah. Bahkan musibah yang dicobakan kepada para nabi itu berat. Beliau pernah dilempari batu sampai berdarah kaki beliau. Ya, ketika dakwah ke Taif. Itu bukan ya, bukan perka, bukan bukan cobaan yang ringan, itu cobaan yang berat ya nah demikian kalau kalaulah nabi enggak ada jaminan untuk bisa selalu selamat ya hingga disebutkan ya bahwa beliau berperang kadang menang dan kadang juga kalah ya nah itu nabi ya tidak ada jaminan untuk dapat terus selamat maka siapakah yang mengharuskan kita harus selamat terus dalam segala kondisi enggak Ya, nah, kalau Allah ingin menimpakan musibah itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita banyak diberi selamat dan itu adalah nikmat. Kita sering mengucapkan kata selamat, untung, selamat, untung. Untung aku tadi begini, selamat aku tadi, coba aku tadi enggak. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita. Maka demikian juga ujian kepada anak-anak uh, ujian yang Allah berikan kepada kita melalui anak-anak kita. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menguji kita tentunya tidaklah melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hanya saja ya hati kita yang lemah untuk untuk menghadapi dan menjalani ujian itu. Wallahu alam bisawab. Ya, Nah, demikian. Nah, e, e, itulah dia ya e, perkara yang perlu kita perhatikan sebagaimana dikatakan ya jangan lihat ke bawah dalam urusan dunia ini termasuk urusan anak-anak kita ya jang, eh, lihatlah ke bawah jangan mendongak ke atas lihatlah ke bawah dan jangan mendongak ke atas. Allah, Nabi saw mengatakan unduru ilaman huwa asfala minkum, wa ila man huwa faukukum, fahuwa ajdar, alla lihatlah kepada yang ada di bawah kalian dan jangan kalian lihat apa yang ada di atas kalian itu dalam urusan dunia kita termasuk urusan anak-anak kita itu adalah urusan dunia kita dia adalah bagian dari dunia kita ya coba lihat orang-orang yang ada di bawah kalian ya orang-orang yang tidak seberuntung kita mungkin ya mendapat anak yang luar biasa Susah, sulit untuk mendidiknya, ya. Nah, demi sehingga kita bersyukur bahwa anak kita ini masih ya, mending ya, daripada yang lainnya. Begitu ujian yang Allah berikan lebih ringan daripada ujian yang Allah berikan kepada yang lain. Karena itu akan, karena dengan itu, sesungguhnya hal itu akan menjadikan kalian, ya, um, tidak menganggap remeh nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, pertemuan kita pada kesempatan uh, pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku luka wali hadha, astaghfirullahalaihi walakum nisairil muslimin, innahu wal ghafur rahim. Nah, Insyaallah Bila jazakallah atas materi yang telah disampaikan oleh al Alustad di pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi nasihat yang bermanfaat untuk kita semua menjadi ilmu dan kita menjadi lebih sabar dalam menghadapi dunia ini, yaitu mengenai kenali dunia jauh dari yang jauh dari sempurna. Alhamdulillah, baik selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan WhatsApp di chat atau di pesan Baik, eh, yang pertama Ustadz kami ajukan, ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, jika kita sudah berusaha untuk mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha Namun di masa dewasanya, Qadarullah, anak tersebut terjerumus ke jalan yang salah Banyak berbuat maksiat dan dosa, apakah orang tuanya tetap mendapatkan dosa tersebut Ustaz? Ya, uh, tentunya ketika anak sudah dewasa, dia Bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, ya. Nah, di sini orang tua tetap tertuntut untuk memberikan nasihat. Jika dia biarkan, jika dia diamkan, maka dia berdosa. Tapi, jika dia lakukan tugasnya, yaitu munasoha, nasihat, peringatan, hanya itu yang menjadi kuasa kita, ya. Hidayah bukan di tangan manusia, ya. Jika itu sudah dilakukannya, maka lepaslah kewajibannya. Jika tidak dilakukannya maka dia berdosa. Ya, nah demikian. Wallahu alam. Bisawab. Ya, nah demikian. Ya, itu musibah. ya seperti yang kita kajikan tadi, musibah dunia, apapun bisa terjadi. Musibah apapun bisa terjadi, dan bisa menimpa siapapun. Termasuk anak-anak kita, apalagi di zaman fitnah, seperti hari ini. Ya, nah demikian. Ya, ada orang yang mungkin selamat dari fitnah dan musibah dunia ya tapi ada juga yang Allah uji dia dengan musibah itu wallahu alam bisawab ya nah demikian kita tidak bisa menyalahkan wah orang tua pasti salah tidak kita lihat apakah dia telah melaksanakan tugasnya kalau dia telah melaksanakan tugasnya ya dengan baik mendidik ya mengarahkannya dengan baik sesuai dengan ya tuntunan syariat ya dia pilih pendidikan yang baik, ya. Dia tidak kurang-kurang untuk menasehati dan lain sebagainya, ya. Tapi, ya, kita katakan, ya, namanya musibah dunia bisa terjadi, ya. Maka itu, di luar kuasa dia, sebenarnya, ya, di luar kuasa orang tua. Tapi, ketika dia tahu, yaitu, maka dia berkewajiban untuk memberikan nasihat, dan jangan putus asa memberikan nasihat, ya. Allah akan menilai itu. Allah akan menilai segala usaha dan ikhtiar yang kita lakukan untuk memberikan nasihat. Ya, sejauh mana kesungguhan kita itu Allah tahu. Orang lain mungkin tidak tahu, ya. Tapi Allah tahu. Sebagai bagaimana kesungguhan kita untuk memberikan nasihat kepada terutama kepada anak-anak kita. Apalagi ini ceritanya anaknya sudah deh dewasa, ya sudah ya menanggung perbuat bertanggungjawab bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri ya kalau lah dari kecil ya orang tua tidak e, melalaikan kewajibannya telah melaksanakan kewajibannya secara baik ya ya nah ya kembali lagi inna kalatah diman ahbabta walakin allah yahdi mai yasha nah demikian wallahu a'lam bisawab nah demikian Nah, syukur Nizal atas eh, jawabannya demikian ya untuk yang bertanya. Nah, ada pertanyaan juga nih, ini kebalikannya Ustaz. Eh, Ustadz, apakah amalan solih dan atau amalan maksiat atau dosa orang tua itu berpengaruh pada pertumbuhan perilaku anak Ustaz? Ya pasti, itu kaidah yang pasti, yaitu apa yang dilakukan orang tua akan berpengaruh kepada anak. Ini sudah kita bahas ketika kita membahas buku e, mencetak generasi Robani ya, bahwa kesalahan orang tua itu adalah e, kunci, ya kesalehan orang tua itu kunci. Ya, maka salah satu ikhtiar kita untuk menjadikan anak kita itu anak yang soleh adalah kita mensolehkan diri. Kita sendiri dulu, kan begitu ya? Seperti kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, tentang uh, perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, ya, bangunan yang roboh milik, ya, dua orang anak yatim. Ya, ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menyelamatkan mereka berdua sampai dewasa dan menjaga harta keduanya kembali kepada mereka. Kenapa? Bahkan anak Abu Huma Soleha. Ya, sebabnya adalah karena ayah dari kedua anak yatim ini adalah orang saleh. Nah demikian, orang saleh Maka jika sayang anak, solehkan diri. Muhammad bin Sirin kalau tidak salah di dalam buku itu disebutkan bahwa ketika beliau sholat, beliau menambah sholatnya karena teringat kepada anak-anaknya. Ya, misalnya solat duha mau dua rakat saja, beliau tambah jadi empat rakat, karena teringat anak-anak, begitu ya. Solat malam maunya empat rakat, beliau tambah menjadi lebih, ya, maunya sebelumnya empat rakat dia ya, ditambah menjadi lebih dari empat rakat, karena ingat anak-anak, kan begitu ya. Nah, ingat anak-anak. Jadi beliau menambah, ya solat beliau, ya beliau mengatakan, sungguh aku dalam solat dan aku menambah solatku, ya. Kerana aku ingat kepada anak-anakku. Maka jika sayang anak, ya jagalah kesolehan kita. Coba lihat orang tua yang tidak menjaga kesolehan dirinya. Yang menjadi korban siapa? Anak-anak. Ya, orang tua yang ya melakukan kezaliman, ya, misalnya melakukan kezaliman terhadap orang lain, suka melakukan aksi tipu-tipu, kan, begitu tipu sana, tipu sini, banyak masalah dengan orang lain. Ya, jauhlah dari kesalehan yang menjadi korban siapa anak-anaknya ya anak-anaknya ya anak-anak akan menanggung sebutan yang buruk itu sepanjang hayat mereka sementara orang tua berapalah sisa umurnya ya mungkin tinggal 10 tahun lagi sudah nggak ada lagi dia di dunia tapi sebutan ya yang buruk itu melekat pada anak-anak mereka orang melihat anak-anaknya langsung teringat kepada sosok yang tidak di inginkan ya tidak disukai kan begitu ya nah ini berpengaruh ya kepada anak-anak mereka ya jadi pasti itu kaidah pasti bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua kesalahan orang tua itu berpengaruh kepada anak ya maka ada seorang salaf mengatakan aku tahu ya eh, apa namanya eh, 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 akibat ya Ya, dari dosa-dosaku dari ya perilaku anak, istri dan tungganganku gitu. Jadi dia berbuat dosa ya. Dia buat maksiat, dia buat dosa, dia tahu itu akibat dosanya dari perilaku hewan tunggangannya dan anak istrinya Tiba-tiba gitu. melawan, tiba-tiba susah diatur ya. ya tunggangannya yang semulanya jinak jadi liar kan begitu ya. Ada banyak masalah ini masalah ini masalah itu padahal sebelumnya nggak ada kan begitu ya. Nah itu akibat dosa namanya. Akibat dosa itu ada cepat atau lambat sedikit ataupun banyak sekarang ataupun nanti. Allahualamiswa. Alhamdulillah, thanks kredas jawaban dan nasihatnya sangat bermanfaat sekali. Baik untuk selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan. <tuh> uh, Ustaz, saya memiliki dua anak dari istri sebelumnya, karena saya saat ini sudah menikah lagi dan istri sebelumnya masih hidup dan dua anak tersebut sudah dewasa yaitu laki-laki 20 tahun dan perempuan 14 tahun apakah uh, tanggung jawab perkembangan akhlak dan perbuatannya itu masih uh, saya bertanggung jawab kepadanya karena kedua anak saya tersebut tinggal dengan ibunya, karena tidak mau tinggal dengan saya ya yeah. Ya tentunya kita apapun ya yang terjadi dia tetap anak kita darah daging kita dan kita punya eh, tanggung jawab ya kepada mereka ya nah demikian apalagi yang mungkin yang satu belum balik atau masih prabalik ya yang perlu masih perlu bimbingan dari sosok kedua orang tua begitu ya karena tentu saja anak juga perlu sosok ayah Sebagaimana mereka perlu juga sosok ibu, ya. Oleh karena itu, orang tua ada sepasang ayah dan ibu. Begitu, nah, jadi tetap ya punya kewajiban untuk eh, mengawal ataupun memperhatikan, ya, tidak boleh lepas tangan. Begitu ya, sudah dia sama ibunya terserah, ya mau diapakan itu enggak, karena apapun yang terjadi, anak itu ya di hari kiamat nanti yang dipanggil tetap binnya. Ya, bin siapa ini? Ya, yang akan dipanggil di hari kiamat adalah binnya. Bin siapa ini? Binti siapa ini? Ya, pasti ada binnya ini. Binnya itu ya orang tuanya ya. Ayah dan ibunya ya. Maka tidak bisa dia lepas tangan walaupun kondisinya seperti itu, ya nah apalagi apalagi di sini ya dia punya hutang dalam arti kata waktu anak ini kecil memang dia lalai dia lengah dia tidak melakukan kewajibannya mendidik begitu ya nah ini tentunya dia seperti punya hutang untuk menebusnya ya ataupun menjamak ya pendidikan itu ketika dewasa walaupun itu tidak mudah berat gitu ya Nah, maka pendidikan itu jangan ditunda ya, nanti aja kalau dia udah besar, enggak. Ya justru udah sudah besar jadi susah itu. Nah, tidak mudah kita mendidik anak yang sudah dewasa begitu ya. Sementara kita lalai lengah ya mendidiknya di waktu dia kecil. Ya, nah maka tetap ada unsur kesalahan yang kita lakukan di situ karena kita lalai tidak melakukan tugas kita mendidik sewaktu anak ini kecil. Kan begitu. Ya, wallahu alam. Jadi beban tidak bisa kita letakkan begitu saja, kita lemparkan kepada orang lain. Ya, ataupun kita lepas tangan, ya. Itu bukan bukan jalan keluar, itu bukan solusi, itu bukan jawaban. Ya, bagaimanapun kita bertanggung jawab. Maka jadilah ya seorang ayah dan ibu yang memang memikul tanggung jawab dan merasa bertanggung jawab begitu. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Ku ampusakum jagalah dirimu wa ahlikum dan keluarga kamu anak dan istri kalau istri bisa jadi mantan ya dia mungkin di bawah laki-laki lain kemudian tapi anak tidak ya selama hayat dikandung badan selama kita hidup ya kitalah orang tuanya kecuali kita sudah tidak ada lagi di dunia ini kan begitu ya nah tapi kalau kita masih hidup kita masih punya kewajiban ya untuk mendidik mereka bagaimanapun keadaannya itulah tanggung jawab kita ya nah nggak bisa kita lepaskan tanggung jawab itu begitu saja ya anak tidak ada ceritanya mantan anak kan gitu ya nah wallahu alam bisawab Taib, ya nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat ya lebih dan kurang saya mohon maaf اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم